Nama saya Hakim. Okey, di sini saya ingin mengucapkan selamat berpisah untuk semua kawan-kawan di RKL ni. Macam-macam nama kat sini dapat. Kalau yang lekat kat sini, Dol lah sampai sekarang. Nama tu Pak An bagi saya satu hari pertama yang kenal. Okey, kenangan manis kat Ipoh ni banyak lah kawan-kawan. Tapi yang paling best kat KL lah. Jadi satu family. Pasal tinggal kat KL memang agak suram. Yang kata macam mana. Okey, 50-50 nak balik kampung ada, nak duduk sini ada. Tapi rasanya keberatan nak duduk sini lagi lah. Okey, nak dengan kawan-kawan lagi. 3 tahun duduk sama, makan minum sekali, tidur sekali, semua sekali senang cerita. Dah macam satu family. Inilah tempat saya, Ipoh, RKL. Tempat saya, mana saya hidup untuk belajar kat sini sendiri tanpa family. So, kawan-kawan yang ada kat sini dalam 9 orang dalam rumah ni, doranglah family saya. Tempat saya, bila saya susah saya cari dorang lah. Bila saya senang pun saya cari dorang. Kut sangat, tapi saya tak pernah senang saya rasa. Dorang cakap saya kedekut ke apa kan. Tapi yang itulah saya. Yang mana boleh tolong, aku tolong lah. Yang tak boleh tolong tu kadang-kadang aku lari. Kadang-kadang sedih kan. Aku tak, aku macam tak bantu sangat kadang-kadang. Minta maaf lah agak. Kenangan manis dengan kawan-kawan. Banyak kenangan aku 3 tahun dengan korang. Dulu duduk 2016, kau tu Malabi, sekarang duduk rumah Kuala Lot. Harapan kalau harap nanti korang dah keluar nanti, korang masing-masing dapatlah kerja-kerja yang korang nak kan. Iaitu kalau ada rezeki sama negeri, sama negeri. Kalau nak kahwin, kahwin. Kalau nak kerja, kerja. Ikutlah nanti. Yang penting korang sukses lah. Sukses lah. Dan korang berjaya lah. Dunia akhirat. Yang penting kalau dah berjaya, jangan lupa mau apa lah. Sekian, terima kasih. Banyak juga lah dengan kawan-kawan semua, kawan-kawan KL. Banyak jalan luar. Okay, untuk kenangan baik pula, ada time tahun lepas ada masalah family sikit. Perasaan nak tinggalkan Ipoh, nak tinggalkan KL. Sedih sikit sebab banyak kenangan kat sini. Walaupun ada yang suka, ada yang tak suka. Tapi overall sedih lah nak tinggalkan rumah KL ni. Daus ni
10, geng. Okey, saya tak ada masalah pun dengan Daus. Tipu. Okey, Daus ni dia seorang yang ajin. Ajin buat kerja. Satu lagi saya dengan Daus banyak main lah. Banyak geli-geli sikit. Okey. Untuk mention. Kita private. Kan privacy. Untuk Ajim. Ajim ni pendiam sikit. Okay, firstly aku nak minta maaf dengan Ajim sebab aku tahu orang banyak terasa dengan aku. Kadang-kadang adalah aku tuduh hang. Download lah apalah kan. Okay, walaupun macam tu. Kenangan manis kat RKL lah. Kenangan manis kat RKL ni banyak lah. Akhirnya terhitung banyak dah. Ada kadang-kadang mendap, ada kadang best lah. Kadang-kadang tu, kadang-kadang kita makan hati kau. Tapi kawan-kawan punya pasal, sayang kawan-kawan, tak apa. Macam mana pun kan. Lepas tu kenangan pahit pun ada. Kenangan pahit lah, accident lah. Accident patah tiga. And then ada juga kawan-kawan yang bantu kan. Terima kasih lah bantu pada aku jatuh sampai boleh bangun. And terima kasih lah untuk semua kan. Overall happy lah. Perasaan lepas nanti pindah. Perasaan lepas habis ni dah tak dapat berjumpa dengan kawan-kawan AKL tu. Cumanya apa yang saya cuma akan rasa lain tu. Setiap pagi saya bangun, saya tidur, setiap pagi saya bangun, saya akan tunggu kawan-kawan saya untuk bangun, makan dengan saya. Saya kejut diorang, bangun pagi-pagi, makan dengan saya. Tapi itu pun, benda-benda macam tu pun, saya kena tunggu sampai pukul 5 pagi, walaupun saya bangun pukul 11. Lepas tu, saya, kalau itu pun kalau diorang pergi makan dengan saya lah. Lepas tu, cumanya nanti bila dah habis tu, saya tak adalah merasa keadaan-keadaan macam ni juga. Lepas tu, saya kat sini, boleh dikira manja jugalah dengan diorang. Diorang pun manja dengan saya. Saya suka sakat diorang. Itu je lah. Kenangan manis saya. Saya makan gula-gula. Mana ada makan. Dah lah. Itu je lah. Kenangan pahit. Pahit. Kenangan pahit. Kejanjing. Saya kenakan janjing, jatuh motor. Dah. Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Pak An. Pak An tu sebagai apa? Pak An tu duduk embau. Pidi. Apa jadi kat burger? Burger hancur. Harapan. Harapan pun hancur. Harapan dapat makan lah sikit. Harapan tinggalkan KL. Harapan. Perasaan. Ini dia apa yang dia cakap? Perasaan sebenarnya. Saya tak menaruh perasaan langsung. Tapi sebenarnya buatlah kerja masing-masing. Is that really? Buat kerja masing-masing lah. Jangan nak lepuk orang. Sorry lah. Dengan manis. Dengan budak-budak AKL. Pergi mana-mana holiday. Betul? Ada ke? Photoshop. Photoshop kat Cepol. Kan ni ada buah kan? Tengok kamera bodoh. Aku tak dapat jumpa korang lagi lah lepas ni. Tak lupa my member kat college. Ha tu lah. Dah habis. Dah. Dah. Harapan. Dah. Dah. Moga berjaya lah kepada apa? Karier masing-masing, pilih yang terbaik. Lagi satu, masing-masing kena jaga diri lah. Lepas ni, kita dah berpecah kan. Masing-masing ada hala tuju sendiri. Lagi satu, hari ni sebenarnya ada something special lah kan? Buat kawan baik lah kan. Hari ni 21, hari bulan 11. Sebenarnya hari jadi Muhammad Syazwan. Nak ucap selamat hari jadi. Semoga banyak umur. Mula rezeki. Okay. Dengan cerita dah ada calon. Moga berbahagia lah kan. Nanti kahwin jangan lupa jumpa aku. Sekian lah. Sekian lah.
brotherhood come first, and the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side.